Jadi sebelum karpet ini kita ada kegiatan live zoom tadi pagi. Dan kita juga semalam ini lagi di acara ulang tahun Jonas. Kita kumpul, kita doa bareng, kita mengucapkan happy birthday. Terus balik malam jam 3 kali ini. Jam 6 bangun, jam 7 jalan di rumah, jadi ngantuk banget. Tapi gitu kan. Dan hari ini juga airport kayaknya lagi rame banget. Kita mau ke Malang tujuannya, tapi ke Surabaya dulu. Karena pesawat paling malam adanya ada di Surabaya ya. Saya ada yang mau saya tambahin, ternyata nggak ada. Surabaya, mukanya cerah-cerah banget, lihat tuh ada event, ada Kenny. Halo. Tadi ini banget ya Pak ya, delay banget ya. Iya, sejam ya. Sejam ya Kenny. Ya. Sejam delay, tapi. Terus suasana di pesawat juga enak banget ya tadi itu ya. Enak banget, rame banget guys, ya ampun. Saking ramenya tuh kayak enak banget tidurnya gitu kayak. Bagus gak sih kalau kita ngomong gini? Emang situasi sekarang yang gitu ya? Jangan bilang kalau yang ramai anak kecil jangan. Saking ramai dan kita sekarang lapar guys. Terus saya lapar, kita mau makan dulu karena dari tadi pagi kita makannya cuma roti doang. Iya loh ya, hebat dong. Kita western banget memang. Ya udah gitu aja. Nah, Haris itu berbeda dengan hotel Haris lainnya. Di sini tuh ada resortnya ya? Resort. Ini kita resort. Jadi ada tipe kamar sama tipe villa. Oh. Villa kita ada 28 unit. Wih, di seberang jalan. Jadi ada tipenya ada resort atau tipe villa. Villa ada 28 unit. Keren banget. Ini tuh berbeda dari hotel Haris yang lainnya. Kayak liburan jatuhnya ya. Keren banget deh pokoknya. Oke, hari ini kita sudah sampai di kamar, finally, puji Tuhan, terima kasih. Wah, dan besok pagi kita harus pagi-pagi ada check-in, kemudian sorenya ada perform di Malang. Yang penting, sip! Hai guys, selamat pagi! Pagi! Kita mau check-in. Hai semua, selamat pagi. Jadi kita mau jalan ke kafenya teman kita di Malang. Tempatnya enak deh. Pokoknya kita lihat nanti ya. Makan siang. Guys, kita udah sampai di NK Cafe. Pemandangannya kayak gini. Masih bangun nyusul ya? Iya. Tadi ada kayak, tapi kayak gini nih panas banget ya kok siang ya. Katanya sih enak kan sore kalau sini. Lebih nggak. Jadi kita tanya-tanya. Secerik ini. Jadi guys, kita
kita udah makan dan minum di NK Cafe. Di NK Cafe ini makanannya enak, minumannya enak, seger-seger banget, dan yang paling penting adalah semua harganya sangat terjangkau. Bisa dilihat di sini yang nongkrong tuh anak muda, ada yang keluarga juga, ya. Ada yang bikin acara komunitas. Karena di NK Cafe itu ada kayak tempat-tempat khusus untuk kita bikin acara. Dan yang paling pentingnya di NK Cafe ini, karena tim pengolahnya adalah sahabat dari suamiku Doni Sibarani, jadi abis ini akan ada sedikit performance dari suamiku untuk meramaikan suasana pada siang hari ini. Ada resortnya juga ya? Oh iya, ada resortnya juga di sini yang nanti kita juga akan review juga ya. Dengan view yang luar biasa. Betul banget. Pokoknya semuanya kan? Sip! Cek. Selamat siang, dulur-dulur NK Cafe Malang. Bu direken aku ngomong toyo. Selamat siang. Oke, senang sekali. Ini baru pertama saya ke NK Cafe Malang. Terus terang, ini di tengah pandemi memang tidak mudah. Tapi ini boleh menjadi salah satu tempat yang bisa kita rekomendasi. Buat keluarga, buat siapapun teman-teman kolega, banyak tempat yang bisa kita pilih ya, tidak berjubel-jubelan gitu, karena di tengah pandemi ini kita harus tetap menjaga segalanya dan mereka juga tetap. Nah, ini dia suara saya masuk ya. Oke. Banyak view-nya juga dan semi outdoor ya. Makanannya bagaimana? Enak ya? Saya sih bilang enak banget. Paling suka apa? Makan banyak, oke. Okay. Ya, saya tidak di endorse ya. Tapi saya merasakan sendiri betapa enaknya. Karena saya dikenal seorang penyanyi, asik. Tepuk tangan dong buat saya siang hari ini. Terima kasih. Saya suka itu ya, itu menambah imun saya supaya tetap sehat ya. Kebetulan Mas Ipung ini adalah sahabat saya dulu. Ya, saya sekarang tetap sahabat ya. Makanya lagu yang ini cocok ya, ada kata-kata sahabatnya gitu loh. Masih sahabatku kasihku, mudah-mudahan ada yang tahu ya. Harus tahu, ini lagu pecah banget tahun 2003 ya. Mainkan. Kita coba nyanyi semua. Yo! Walau matersul, banyak yang tahu. Ingatlah ku kan selalu setia. Kita semua selalu sehat, amin. Pakai tetap jaga kesehatan. Salah satu yang pakai masker ya, jangan lupa habis makan minum pakai masker lagi. Tetap happy pokoknya. Set. Penanda. Ini penyanyi aslinya ini ya, bukan home band ya. Ini Doni Sibarani ya. Oke, katakon. Oke, siang hari ini saya mau ajak semua untuk bernyanyi, boleh? Demi meningkatkan kesehatan kita harus happy ya. Kita nyanyi ya. Jangan semangat semua ya. Walau sakira bro. Oke. Walau bare menghadap. Masih pun paling banter. Kan jadi
sing pantai. Aku tak tahu hey. Karena majakan dengan apa? Dengan kecuanan yang maha esa. Karena wanita. Sekali lagi lebih keras. Hey, lewat dan lagu-lagu. Karena wanita ingin dimengerti. Majakan dia. Yang sisa. Karena wanita ingin dimengerti. Oke guys, jadi ini adalah salah satu pintu masuk menuju ke NK Cafe. Kenapa saya bilang salah satu? Karena ada banyak untuk akses untuk bisa masuk kemana-mana. Dan kita tahu NK Cafe ini selain ada cafe, ada resto, ada resort juga, ya. Juga. Dan kita punya nantinya ada edukasi alam. Dan kita juga beberapa, ini pangkalan goes. Oh ya? Iya, kita pangkalan goes. Jadi teman-teman yang untuk spot komunitas, iya, komunitas gitu ya? Untuk goes itu bisa untuk di NKKB sini. Informasi tuh. Iya, sama okay. Di sini tuh jogging track. Jadi mana jogging tracknya? Jogging track sebetulnya salah ini. Salah satunya ini. Iya. Oh. Ini muter ini biasanya untuk teman-teman ataupun bapak-bapak yang untuk berolahraga di saat seperti ini yang kita dibutuhkan memang untuk olahraga. Pagi gitu sudah banyak untuk orang berolahraga. Nah ini masih Bung Kan, ini informasinya ini kita yang datang kan tidak hanya dari Malang dan sekitarnya. Iya, iya. Nah untuk menuju ke sini itu aksesnya itu lewat mana yang paling cepat atau banyak pilihan atau bagaimana sih? Iya, sebetulnya kalau dari Malang kota bisa lewat dari Suhat, Soekarno-Hatta. Ya, Soekarno-Hatta. Kalau dari luar kota, orang-orang kemarin seperti dari Bekasi, rombongan grup seperti itu lewat tol. Sudah cepat. Iya. Berapa menit dari keluar tol itu? Kurang lebih di 15 menit. 15 sampai. Menit. 10 sampai. Jadi cepat ya aksesnya iya. Kemana-mana iya. Ya. Dan memang menit. Betul-betul. Jadi ini rencananya juga akan ada banyak edukasi. Iya, untuk ya. Edukasi. Kita tahu view-nya ini keren banget. Nah, iya. Oke, yuk. Kita Mas, jalan mana? Itu apa sih itu? Nah, itu namanya pendopo. Yang paling ujung sana. Tadi aku lihat ada orang naik ke atas itu apa sih maksudnya? Iya. Dia mau foto-foto aja, ngambil angle-nya di sana itu ada Gunung Arjuna. Oh. Mas Doni, di sana Gunung Arjuna, di sana Gunung Putri Tidur. Kalau tidak pas tidak ada mendung, itu kelihatan sekali sampai ujung kan. Yang bangunan di ujung sana itu toilet sebetulnya bawah. Oh. Piece of cure, cuma di atasnya. Iya. Namanya nantinya ada piece of cure kayak oh, piece itu. Of cure. Iya. Dan yang atas biasanya sama teman-teman dipakai spot foto aja. Siap. Oke, kita habis dari salah satu pintu masuk NK Cafe Malang dan tadi Mas Ipung cerita tentang ada spot ya, untuk ya, kita foto-foto. Angle-nya itu tadi gunung ya, Gunung Arjuna, Gunung Arjuna, betul. Ya. Kita mau ke sana, kita mau merasakan betul enggak spotnya itu dapat ya. View-nya dapat. Keren sih. Ya, ini kita sudah sampai di spot di mana Mas Ipung bilang kita bisa melihat pemandangan ya. Tidak hanya gunung, ada sungai juga. Jadi membuat kita lebih rileks lagi, lebih bersyukur, hijau-hijau. Buat kita yang tinggal di kota-kota besar, ketemu macet, sumpek, kita bisa sedikit rileks. Keren. Rencananya mau ini ya, di sini ada kayak tadi ya, apa namanya? Refleksi ya? Treatment ya, refleksi atau masas yang ringan lah untuk teman-teman yang masih sudah perjalanan jauh mau pulang ke luar kota, bisa treatment di sini, yang keluarganya bisa makan juga gitu sih. Sip, keren. Oke, kita turun. Ya. Apa di Sampipok lagi? Enggak. Sampipok lagi goreng kopi. Oh, ada statusnya ya. Halo, ini berarti Mas Ipok ya.
dibikin tempat ini karena biar tempat orang itu juga pengen tahu kan, edukasi toh. Kayak jadi green bean, jadi green, dari green bean sampai ke kopi gini. Udah di roasting ya, di roasting. Hmm. Ini kan masih. Aku tuh suka kopi tapi pengetahuannya mentah banget gitu. Jadi tapi seneng banget nyoba-nyoba kopi. Ini kan saya roastingnya dari lereng Semeru. Oh, lereng Semeru. Iya, ini lereng Semeru. Bukan Arabica, ini Robusta. Bedanya kalau Robusta kan kebanyakan dia ditanam di apa? Ketinggian 800 ke bawah. Mm-hmm. Itu kan jarak apa? Jarak kena hama. Mm-hmm. Kalau Arabica kan rentan hama. Oh. Jadi dia ditahan. Tapi orang-orang kenapa lebih suka, banyak lebih suka Arabica ya? Arabica karena dia fruity. Sebenarnya bukan asli, asli-nya diambil dari kata fruity. Fruity kadang ada yang oh, berarti Robusta lebih itu ya? Lebih pekat ya? Lebih pekat. Kalau yang Robusta ya lebih pekat. Berarti yang kayak aku, senang Robusta ya? Di perkebunan sendiri apa gimana? Ya, kita ambil dari Lumajang. Oh, dari Lumajang. Kita ada teman juga di Lumajang. Iya. Penting ya? Jadi kalau Robusta itu tadi ya, jadi panas ke... Karakter Robusta itu kan biasanya yang pahit. Pahit. Kalau diseduh kopi tunggu, panasnya pahitnya dia keluar. Karakter Robustanya keluar. Kalau beda-beda di apa penanaman kan. Berarti Robusta lebih rendah berarti? Iya, dia lebih rendah. Lebih rendah ya? Sekarang bisa ditanam di ketinggian 1000-1200. Ini mesin roastingnya custom? Apa beli? Ini custom, beli. Dari beli. Mana? Jember, Banyuwangi. Jadi Jember apa? Kuslit. Dalam negeri ya berarti ya? Iya. Kalau di luar negeri harganya masih mahal. Iya. Ini aja kena harga kita 27. Ini berapa lama ya mas biasanya prosesnya? Kalau untuk merosting sih idealnya 15 menit. Selagi nunggu kita mau muter-muter dulu. Boleh, silakan. Makasih ya mas, makasih, informasinya, makasih. Pengetahuannya. Makasih. Udah nggak hujan kan? Oh iya foto ini Pak Kombun, ini engineering kita. Oh iya. Kok rusak lah yang dia masih fotonya. Selama ini lucu Pak. Mas yang size kecil Pak. Salah satu, ya ini yang salah satu tempatnya ya, karena aku yang ini kita sebutnya villa ya. Ya, villa boleh. Villa. Homestay ya? Iya, homestay bagus banget. Belum masuk. Belum masuk ya? Kan enggak, sorry. Enggak apa-apa ya? Pakai sepatu enggak apa-apa ini ya? Enggak apa ya? Lepas aja. Berapa kamar? Tiga. Nih, sehari berapa? Satu. Kalau sekarang aku 1,5 kalah. Salah. Sehari itu 24 jam. Iya. Oke guys, siang ini Mas Agus datang, kasih kopi banyak banget ini mas. Ini yang tadi itu ya? Yang di roasting semua ya? Yang roasting tadi. Oh, yang dari lereng Semeru. Iya, karena NK Cafe ini juga produksi kopi juga. Ya. Terima kasih Mas Agus, sama-sama. Mas Ipung, terima kasih NK Cafe Malang. Pokoknya buat kalian semua yang pingin main-main ke kota Malang, jangan lupa mampir di NK Cafe Malang. Kalian akan dapatkan semuanya, ada tempat buat kalian stay, ada buat makan, kemudian kalian juga bisa mencicipi salah satunya kopi dari NK. Terima kasih. Mas, terima ya. Makasih ya. Ini sama aja, Robusta semua ya. Sip. Terima kasih, sukses ya. Balik dong. Gak kelihatan tuh, Pak. Balik. Nah. Satu, dua, tiga.